hati pun tak boleh ke pelan-pelan sedikit? Apa awak nak campur hal orang? Itu kan parti. Kalau bising pun tahanlah sedikit. Parti apa? Sebulan sampai dua tiga kali. Orang buat parti setahun sekali. Mereka tu kan orang berada. Kalau mereka nak tonggeng terbalik pun, lantak ke jahanam, biar mereka mampus. Ruby, you know something. Dah berbulan-bulan kita berkenalan. Tapi I tak tahu di mana you tinggal. I tinggal di Setapak. Di Jalan Mawar, nombor 18. Oh, di Setapak. Family you masih ada lagi ke, Ruby? Pada I dah mati. I tinggal dengan mother I. Tapi I tak mahu bawa you ke sana selagi... Selagi apa, Ruby? Selagi I belum kenal you sedekat-dekat dan sedang dalamnya. Dekat mana lagi, Ruby? Dan sedalam mana lagi? Bukankah kita sudah cukup kenal? Itu di mata saja, belum di hati. Jadi, you ingin nak kenal hati I? I bukan saja ingin kenal hati you. Tapi, I ingin lebih dari itu. Joget ke, awak nak apa ke? Janganlah melampau sangat. Jijik saya melihatnya. Eh, bang. Kalau abang tak reti apa itu sosial, abang jangan ambil pasal. Abang boleh duduk situ dia. Jangan keluar-keluar. Kau tu dah tua, Mina. Kita dah ada anak dara. Tak manislah berkelakuan demikian. Apa? Menari sol tu untuk orang muda-muda saja, kak? Orang tua-tua tak boleh, kak? Dengar sini baik-baik, bang. Kita ni dah tua, tak lama lagi dah nak mampus. Saya tak mahu nak mati komponan macam abang. Tahu tak? Dah berani awak lawan saya, ya? Mak dan bapak ni tak habis bergaduh. Di majlis birthday hati, mak dan bapak nak bergaduh. Malulah sikit dekat orang-orang yang datang tu. Itulah, bang. Asyik-asyik nak bergaduh saya. Pagi, petang, siang dan malam, asyik bergaduh. Bergaduh, bergaduh. Selalu saya yang sayang. Saya yang salah. Awak saya yang betul. Diamlah. Apalah tu togel. Awak tu yang togel. Ya, carry on. Mari kita menari, Ruby. Panas-panaskan badan. Sorry lah, Mustafa. Saya tak dengar. Hai. Baru tadi saya tengok you menari dengan si Rismat. Sekarang you tak ada mood pula. Okey. Please, Ruby. Don't turn him down. I penatlah, Rismat. Oh. Kalau dengan I, you penat, ya? Eh? Tapi, kalau dengan orang lain, you segar saja. Maklumlah, orang sudah dapat gading bertua. Takkan tanduk ni berguna lagi. Tak baiklah perempuan tu. Orang ajak dia menari, dia refuse pula. Yang awak sibukkan orang tu kenapa? Daripada awak sibukkan orang, kan lebih baik awak sibukkan saya. Awak tu tak romantiklah. Asyik nak baca buku aja. Orang nak romen pun tak sedap. Baiklah, saya. Sekarang abang simpan buku. Sekarang abang romantik tak? Macam tu barulah romantik. Hai, boleh tahan juga maksiat hati dia. Kalau di tua, memang banyak miangnya. Menari, Liza? Saya tak tahu menari lah, Mustafa. Ini bukannya waltz, bukannya tango. Goyang-goyang saja sudahlah. Goyang-goyang pun saya tak tahu. Goncang. Goncang pun saya tak tahu. Gelik dah tahu lah. Mengada-ngada. Ini pun sama juga. Ada ubi, ada batas tau.
Ruby, mengapa you bersikap begitu kasar terhadap Mustabak? I benci padanya. Ai, dia itu kan boyfriend you. Dulu dia tak macam tu. Selama keluar hippies ni, dia pun nak jadi hippies. Tengok tu, berambut panjang. Pakaiannya pun tak terhara. Buat malu saja. Ah, forget about him lah. Okey, okey. Ruby, boleh dikatakan setiap minggu you pergi parti. Mother you tak marah ke? Mother I very broad-minded. You sungguh beruntung. Tapi I, setiap kali I pergi parti, setiap kali I kena maki, kena hamun. Kenapa? Mother you jahat ke? Dia bukan mother I. Dia mak tiri I. I tahu dia benci pada I. Tapi kali dia benci sekali. Apa ni orang ni? Kenapa ni? Apa pasal? Apa dah jadi? Ini semua dia punya pasal lagi. Kenapa tak, Bab? Kalau macam ni, kakak tak sukalah. Bukan saya puncanya, makcik. Saya mengajak Suraya menari. Tiba-tiba si Balul ni mengada-ngada pula. Kenapa Suraya? Kenapa Karim? Suraya tak mau menari, Mutabak pula paksa-paksa. Dia sentak tangan saya, makcik. Makcik, bila saya nak menari dengan Suraya, dia bilang dia tak ada mood. Tapi bila si Karim, si Jamil minta menari dengan dia, dia ada mood. Apa, makcik? Saya ni hantu kat makcik. Kau tak malu? Tak ada muka, orang tak mau menari dengan kau, kau paksa. Jantan dayus. Hei, Suraya, shut up. Dan kali kalau kau tak nak campur ni sosial party, jangan campur. Di sini siapa-siapa pun boleh menari. Jangan menari dengan kendak kau saja. Kau tak ada sporting. Tak tahu adat kah? Kau tak tahu adat, jantan dayus. Makcik, tutup kamulanya, makcik. Nanti saya rabak kamulanya, makcik. Sudahlah. Sudahlah, Su. Kakak tak sukalah. Hei, budak-budak. Hei, apa dah jadi ni? Apa dah jadi? Ha? Saya adakan majlis ni untuk bersuka-suka. Bukan untuk awak semua ni nak bergaduh. Kau nak bergaduh, balik! Kenapa pula awak ni? Dah gila? Dua budak tu semua tengah nak bersuka raya, awak suruh balik pula. Awak pun sama juga. Awak yang lebih lagi pada budak-budak ni. Mari sini! Eh! Yang awak ni tunggu sebab apa lagi? Saya panggil polis nanti. Balik! Nah, sekarang baru puas aku punya hati. Ya. Wei, Samsei. Awak boleh mengabur? Blah. Sorry lah, Ruby. Risman. Ini semuanya Mustabak, Mesial. Let's forget about it. Ayu nak pulang bagaimana, Risman? Tak apalah. I boleh naik taksi. Kalau gitu, biar hati hantarkan Ruby pulang, ya? Bang Mek, kita hantarkan Ruby sama Suraya pulang, ya? Okeylah. Selamat malam nanti. Dan happy birthday to you. Thank you. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Hey, Ruby. Jangan ambil hati atas peristiwa tadi, ya? Tidak, Yati. You betul tak mau pergi ke Brickfield? Lain kali sajalah, Suraya. Okey, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kau dah pulang, Ruby? Ya, Mak. Siapa yang hantar kau pulang? Suraya, Ariati dan Hamid, Mak. Mak belum tidur lagi? Belum.
Mak, kalau Ruby bawa Risman balik ke rumah, Mak marah tak? Risman tu siapa? Kawan Ruby, baru kenal. Dia ingin nak jumpa dengan Mak. Apa kerjanya Ruby? Dia tak kerja, Mak. Baru dia nak cari. Kau tu memang banyak kawan, Ruby. Tapi tak ada yang melekat. Ruby, sebelum kau tidur tu ambilkan nobat Mak di atas meja tu. Baik, Mak. Ada. Mak, ada telefon, Mak. Hello. Ku. Taklah ku. Ah. Baiklah ku. Patik datang sekarang juga. Ruby? Ya, Mak. Ada apa, Mak? Kau tak kerja hari besok? Besok hari Minggu, Mak. Ya, tak ya pula. Malam ni malam Minggu rupanya. Ruby, malam ni Mak balik lambat sikit. Kalau Ruby nak tidur, tidurlah dulu, ya? Baiklah, Mak. Nanti kalau Mak ingat, Mak belikan Ruby coklat, ya, Mak? You ni tak habis dengan coklat. Baiklah, Ruby. Hello. Siapa cakap? Ah? Oh, Ruby. Tunggu sekejap ya, saya panggil. Ruby? Ruby? Ada telefon.
Hello. Siapa tu? Oh, Rizman. Apa khabar? Khabar kurang baiklah, Ruby. Ada hal apa, Man? Malam tadi, I bergaduh lagi dengan mak tiri I. Dia perambat I keluar rumah. Jadi, you dah keluar rumah, ya? Belum. Inilah yang sedang fikir-fikirkan. Sudahlah, Rizman. Forget about keluar rumah tu. Malam ni, I ajak you makan rumah I. Okey? Sorry, Ruby. I tak ada mood lah. Tak apalah, Man. I boleh kasih you mood. Okeylah, Ruby. Bagus. Malam ni jangan lupa, ya. Tepat pukul 8. Okey, bye-bye. Siapa tadi pun, Ruby? Rizman, Mak. Malam ni Ruby ajak Rizman makan malam di rumah kita, Mak. Baguslah tu. Kalau begitu, lekaslah pergi ke pasar. Kau beli ayam, buat kurma, buat rendang sikit. Beli udang sikit ni, buat sambal tumis. Jangan lupa bawa Mak Long kau ke pasar sama. Baik, Mak. Ruby, pukul berapa Rizman datang? Tepat 8 malam, Mak. Hey Man, masuklah. Pandai juga cari rumah ni, ya. Kuala Lumpur, mana boleh sesat. Mother you? No, my servant. Oh. Sudah lama ke father you meninggal dunia, Ruby? Entahlah. I pun tak pernah tengok father I. Menurut kata mother I, father I meninggal semasa I dalam kandungan lagi. Oh. Siapa nama father you, Ruby? Rozaimi. Mana mother you? Agaknya dia sedang bersiap. Siapa namanya? Rima Murni. Oh, Rima Murni. Mother you tu baik hati ke, Ruby? First class. Cukup terima rasa. Your sister? No, she's my mother. Mother? Yes. My, she's so young and... Can a young woman like me be a mother? Of course, Ken. Of course, Kak. Makcik. Kakak. You can call me Makcik. Makcik. Nama saya Rizman. Berumur 21 tahun. Saya belum kerja dan belum kahwin. Mak, Ruby dah lapar, Mak. Eloklah kita makan bersama. Silakan, Rizman. Silakan, Rizman. Jangan malu. Ya, Makcik. Ambil ni. Ambillah. Ayam ni Makcik yang masak. Oh. Ambil udang. Udang ni Ruby yang masak. Alah. Ya. Kenapa makan sikit sangat, Man? Lauk tak sedap ke? Sedap, Makcik. Sampai dua pinggan saya sental. Silakan. Rizman tinggal di mana? Ampang Jaya, Makcik. Oh, Ampang Jaya. Mak dan bapak masih hidup lagi? Bapak masih hidup lagi. Tapi mak dah meninggal dunia. Oh. Hello? Ku. Kenapa lekas sangat malam ni, Ku? Baiklah. Patik datang sekarang juga.
Usman, bual-bual dululah dengan Ruby ya. Makcik dia kerja sekejap. Baik, makcik. Wah-wah, mata tak lepas di pandang mother eye saja ya. Saya seolah-olah tak percayalah, Ruby. Sebab mother you tu muda sangat. Baik. Kalau you pandai, cuba you teka. Berapa umur mother eye sekarang? 23. 23, Kunun. 31 lah. Wow, macam dewi dari kayangan. Maafkan makcik, Risman. Makcik dia kerja sikit. Buatkan kopi ya. Baik, cik. You ni, cari tanya mother I tu nak buat I jealous lah. Jealous apa pula? Sepatutnya you mesti berasa bangga sebab mother you tu extraordinary. I tu bukan apa. I takut nanti hilang anak, timbul mak. Gila you ni. Berapa baru mother you balik? Apa you ni? Asyik tanya mother I saja. Ha. Ada apa-apa ke? Merepek saja you ni. Mother you tu main judi tak? Isman? Taklah. I tu cuma tanya saja. Sebab mak tiri I tu kuat main judi. Siang malam main judi. Ruby, hari dah larut malam. Biarlah saya pulang dulu. Kalau saya balik lambat, saya kena hamun dengan mak tiri saya. Macam mana awak nak pulang? Taksi banyak. You ada duit? Ada. Nah, ambillah ini untuk tambah taksi. Terima kasih, Ruby. Selamat malam. Selamat malam. Ting. Ting song. Apa ni? Aku dengar kereta polis. Kat mana? Kalau kau dah takut, kau jangan main judi lah. Apalah. Kereta tu dah lori balak akan lalu. Apa yang buat kacau macam ni? Menakut-nakutkan orang aja. Apalah Kak Inon ni. Takut lain kali jangan main. Aku takut. Takut jangan main. Habis aku syok nak main? Syok main. Okey. Sorry. Apalah. Lain kali jangan buat gitu ya. Risman, kalau masuk tak boleh pelan-pelan sikit ya? Waktu pelanjak tiba-tiba orang aja. Anak sial ni. Tolong ah, itu duit taruh. Ini apa ni? Polis-polis dengan duit duk sawak dah lama buat kerja ni. Ai terkejutlah. Ai bukan apa, ai terkejut. Tak usah balik. Sorry lah. Sorry. Sorry kasih dia. Tu dia pet ni. Tim.
Alamak. Kau melawan aku, ya? Sial punya anak. Kau fikir pasal bunga tu bapak kau punya duit? Saya tak sengaja, makcik. Tak sengaja, konon. Kerja tak mau. Asyik nak makan buta saja. Pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam. Apa kau fikir? Ni hotel bapak kau, ya? Sound King. RM5. Angkat sepatu kau tak ke belakang, eh? Kami di rumah ni bukan buli bapak kau, tak nak? Makcik, kalau nak marah saya, marah sajalah. Jangan sampai lempar-lempar kasut pula. Kalau makcik tak suka saya tinggal di rumah ni, sekarang juga saya boleh keluar. Memang aku tak suka. Sekarang juga kau boleh keluar. Apa yang you nak tengah-tengah malam ni? Anak kesayangan awak itulah. Bila tegur sikit, melawan dengan kita. Dia kan dah besar. Kalau awak marah, tentulah dia malu. Awak tu memang suka sebelahkan anak. Kalau dia marah, kita pula yang disalahkan. Eh, awak ni kalah judi ke? Atau daun tak mahu ke yang awak bengeskan saya? Cik Ali, saya ni bukan nak masuk campur. Tapi anak awak ni ada kurang hajar sikit. Apa? Eh, Ainon. Awak ni yang nak campur hal saya anak beranak, kenapa? Kenapa? Ha? Ni, awak ni semua setan. Tak sadar diri. Siang malam asyik main judi, main judi, main judi. Buatlah amal ibadah kepada Tuhan. Awak jangan nak marah kawan-kawan saya sampai macam tu sekali. Eh, Tina. Awak pun kalau tak mau terima, awak pun boleh keluar dengan kawan-kawan awak. Merambus pergi daripada rumah ini. Bini macam awak, 10 saya boleh cari tahu. Eh, Kutuk Halil, apalagi dah pukul 3 pagi. Meramboslah, saya nak tidur. Kalau tak mau saya panggil polis sekarang. Polis. Besok kita nak main mana lagi? Ha, pergi main kat balai polis Campbell tu bagus. Awak main judi, saya yang kena jaga anak siang malam. Akai ada ke? Kemana kau nak pergi, Rizman? Kemana saja, Pak. Asalkan keluar daripada rumah neraka ini. Rizman, bapak pun suka kalau kau keluar dari rumah ini. Sebab mak tiri kau tu terlampau sangat. Kalau bapak tak kenangkan adik kau Ani dan Faridah, sudah lama bapak ceraikan mak tiri kau tu. Rizman. Nah, ambillah wang ini, kau pergilah ke mana-mana buat sementara waktu. Terima kasih, Pak. Abang nak pergi mana, Bang? Janganlah tinggal ke Ani dan Faridah, ya, Bang? Abang, anak tiri Mak. Ani dan Faridah, anak Mak. Abang keluar cari sekejap. Nanti abang pulang jumpa Ani dan Farina. Kalau abang nak pergi juga, siapa nak hantar Ani pergi sekolah? Siapa nak bawa Farina pergi jalan-jalan? Mak ada. Bapak ada. Ani dan Farina tak perlu bimbang, ya? Ampun kalah segala dosa, Rizman.
halalkan segala makan dan minum. Berapa lama kau di Singapura? Lebih kurang seminggu. Jangan lupa ya, tolong uruskan segala-gala surat saya. Baik, Engku. Kalau Cik Lima nak balik, boleh balik. Baik, Engku. Selamat balik. Terima kasih. Eh, Rizman, kau nak ke mana? Saya nak lari ke Singapura, Makcik. Eh, tak usah. Mari, Rizman. Saya dah beli tiket, Makcik. Ah, tak apa. Nanti Makcik ganti. Rizman, cuba kau ceritakan apa puncanya. Sebenarnya mak tiri saya itu tak sebulu dengan saya. Mustahil. Mesti ada sebab-sebabnya, kan? Iya. Sesudah mak saya meninggal dunia, bapa saya berkahwin dengan seorang janda, mempunyai seorang anak lelaki. Saya berkawan baik dengan adik tiri saya. Pada satu hari, kami pergi bermandi-mandi di Port Dickson. Adik tiri saya telah tenggelam dan mati lemas. Semenjak hari itulah mak tiri saya membenci saya dan tak suka saya tinggal bersama-sama dengannya. Beginilah, Risma. Kau tak usah pergi ke mana-mana. Kau boleh tinggal bersama-sama dengan makcik. Kau dan Ruby pun berkawan baik. Makcik pun tak ada anak lelaki. Tidakkah saya ini menjadi beban pada makcik? Tidak. Terima kasih, makcik. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuan, oleh kerana Tuan hendak pindah ke Sarawak, kami semua staf-staf di sini nak mengadakan makan-makan malam ini. Saya berharap Tuan mesti datang. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama, Tuan. Hey, Rizman. Hai, Ruby. Bila you datang? Kenapa ni? I dah keluar daripada rumah, Ruby. Dan mother you ajak I tinggal di sini. Baguslah. Man, malam ni I ada farewell party. I pun tak ada partner. Mari kita pergi bersama. Tak naklah, Ruby. I takut mother you marah. Apa pula nak marah? Mak, malam ni Ruby ajak Isma pergi party boleh tak? Pergilah, Man. Tapi lekas balik tau, Man, Ruby. Sebab besok Risma nak belajar kereta. Ingat? Baik, Mak. Tuan dan puan-puan sekalian, saya mengucap berbanyak-banyak terima kasih di atas susah payahnya tuan-tuan mengadakan majlis farewell party untuk saya pada malam ini. Sebagai ganti saya ialah Tuan Remy yang baru tiba dari Pulau Pinang petang tadi. Saya memperkenalkan ini dah dia, Tuan Remy. Dan lagi saya berharap berilah kerjasama pada Tuan Remy sebagaimana tuan-tuan memberi kerjasama pada saya. Sekianlah saja. Terima kasih. Sekarang kita minta pula Tuan Remy memberi sepatah dua kata. Dipersilakan, Tuan Remy. Hadirin sekalian, nampaknya majlis kita pada malam ini
bukanlah merupakan majelis farewell, malahan majelis welcome dan farewell. Sebenarnya saya sungguh merasa gembira karena dapat tukar ke Kuala Lumpur ini dan bekerja bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Syarikat kita, yakni syarikat perniagaan Melayu Berhad, mempunyai 13 cawangan di seluruh Malaysia ini. Dan tiap-tiap satu cawangan mempunyai general manager masing-masing. Dan begitulah nasib kami tiap-tiap 2 tahun sekali berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Walau bagaimanapun, biarlah saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat belayar kepada Tuan Ismadi yang bakal bertukar ke Sarawak besok. Semoga beliau dapat membimbing ahli-ahlinya di Sarawak sama juga sebagaimana beliau telah membimbing saudara-saudari sekalian. Untuk penutup kata, marilah kita sama-sama bangun dan memberi minum selamat kepada Tuan Ismadi. Silakan. Cheers. Cik Ruby. Sayang. Yang ini Cik Ruby. Dia rajin bekerja, boleh dipercayai. Namamu sungguh baik. Terima kasih. Dah kahwin ke belum? Belum. Keep it up. Ah, lagu keroncong. Saya memang gemar kepada keroncong Jasmadi. Ah, kalau begitu, menarilah. Cik Rubis menari dengan tuan. Silakan Cik Rubis. Apa guna bersuami muda? Senang di mata, di hati tiada. Dalam hati risau selalu. Kerana was-was dan cemburu. Suami muda banyak girlfriend-nya. Selalu lupa kewajibannya. Cukup bulan habis uang di keliling pinggang penuh dengan hutang. Lebih baik bersuami tua. Senang di hati senantiasa. Suami tua cukup sabar. Hati anda tak berdebar. Uang gaji diserah semua. Untuk keperluan rumah tangga. Hidup anda selalu aman karena ia tua, banyak pengalaman.
Mak Long? Belum, Cik. Kalau Mak Long nak tidur, tidurlah dulu ya. Baik, Cik. Boleh tahan juga bos you yang baru tu ya, Ruby? Alah. Miang ini pun boleh tahan. Mother you tu selalu keluar malam ke? Dia kerja malam. Oh. Isman, Mother I bilang besok you nak belajar kereta ya? Ya, pagi-pagi esok. Kalau begitu, pergilah you berehat dulu. Nanti besok mengantuk pula. Baiklah, Ruby. Good night. Good night. Thank you.
Rupanya kau dah pandai bawa kereta, Rizmi. Saya memang boleh bawa kereta, Mak Cik. Tapi lesennya tak ada. Beginilah. 2-3 hari lagi, Rizman pergi ke pejabat testing. Minta hari untuk test. Segala perbelanjaannya, Mak Cik akan tanggung. Terima kasih, Mak Cik. Mak Cik sungguh baik hati. Ya, Tuan. Kalau boleh, kalau you sudi, marilah kita lunch sama-sama. Sorry, Tuan. Saya dah janji nak lunch dengan Mother. Oh. Lain kali saja, ya. Hey, you know. Our new boss tu boleh tahan juga lah bulunya tau. Hey, I think he was very handsome in his younger days. Look at him now. Yeah, man. I think dia suka kat you, tak, Ruby? Tangkaplah dia. Dia tu banyak wang. Ah, tak anda. Kalau muda tu satu hal. Ini dah tua. Jangan kata nak sangkut hati. Nak sangkut baju pun tak ada tempatnya. You orang belum kena lagi pukulan orang tua. Kalau you kena sekali, orang muda tak ada arti. Kelapa tua banyak santan you tahu. Ah, you bela lah. Sebab boyfriend you orang tua. Kalau dah pas tu baguslah. Tak, Isman, tolong picitkan badan makcik ni, Mak. Masuk angin, ya. Berdua-duaan dengan perempuan begini di mana-mana? Tak pernah, Makcik. Baru inilah kali pertama. Dengan Ruby? Pun tak pernah. Kenapa tangan manis sejuk? Man takut? Tadi takut, Makcik. Sekarang dah berani sikit. Man, bukakan kutang baju Makcik tu. Makcik gatal, ah. Garuk dekat situ, ya. Badan makcik sungguh cantik. Bolehkah saya letakkan pipi saya di badan makcik? Buatlah apa yang patut, Man. Apa yang kau buat, Man? Saya geram, makcik. Kalau geramkan orangnya, kenapa gigit badannya? Habis, apa yang saya nak buat, makcik? Tepuk dada, tanya selera, Man. Sekarang lauk sudah tersedang. Kalau orang itu tak makan, orang itulah yang rugi. Oh, Makcik Rina. Semoga saya mendapat persetujuan dari Tuan dengan secepat mungkin. Terima kasih. Hormat saya. Sudah, Ruby? Sudah, Tuan. Ruby. Ya, Tuan. Tiap-tiap kali bila saya ajak Ruby pergi lunch, Ruby
banyak kerja lah, nak lunch dengan mother lah, dengan sister lah, dengan datuk, dengan nenek. Tapi kali ini you must not fail. You mesti pergi dinner dengan saya malam ini, alright? Baik, tuan. Good girl. Sikitnya makan? Saya memang makan sikit, tuan. Rokok? Terima kasih, tuan. Saya tak isap rokok. Ruby. Semenjak pertemuan kita di malam perpisahan Tuan Ismadi, hati saya selalu teringat padamu, Ruby. Dan saya tak malu menerangkan yang saya ini telah jatuh cinta padamu, Ruby. Benar, Ruby. Saya cinta padamu. Jangan, jangan, Tuan. Kalau Tuan nak melakukan perkara yang tidak sopan ini, saya tak sudi dan saya kesal datang kemari. Ruby, saya orang kaya, Ruby. Saya akan jadikan kau permaisuri hati dan saya akan taburkan kau dengan wang ringgit. Saya tidak memandang wang ringgit, Tuan. Dan saya tidak mahu yang Yarisman menyangka saya tidak setia padanya. Selamat malam. Isman? Isman? Isman?
kasih. Oh, Cik Rima. Apa khabar, Mak Ku? Baik. Mak Ku ni nak tunggu-tunggu zaman? Iyalah. Patutnya ada kerja sikit, Mak Ku. Baiklah, Mak Ku tunggu di sini. Terima kasih, Mak Ku. Pergi dulu, ya. Mari kita pulang, Rima. Ai, cerita itu kan bagus. Kita boleh berlakon lebih bagus daripada ini di rumah. Marilah kita pulang. Ai tak tahanlah, Rima. Baiklah. Take it easy, Mr. Monix. I am said I'm worried about anything. No one sets a bear trap unless there are bears around. Siapa yang jumpa saya di kantin ya, Cik? Sana tu. Benci. Nanti, Ruby. Cukup mustahil. Ganggu aku juga, Mustabak. Sumpah, aku tak mengganggu kau lagi. Aku nak tolong kau. Tolong apa? Kau masih sayang lagi pada Risman? Ya. Tak lama lagi kami akan kahwin. Mengapa? Sayang seribu kali sayang. Risman sudah ada girlfriend baru. Girlfriend baru? Siapa? Siapa, Mustabak? Mother, you. Mother, I? Hati Ruby pasti hancur melihat kita berpeluk-peluk kasih. Iya. Aku fikir dia tentu tidak akan pulang lagi ke rumah ini. Apa kata kalau kita pujuk dia pulang? Akan bertambah luka lagi hatinya kelak. Biarlah luka itu sembuh sendiri. Baiklah. Aku ikut nasihatmu, Risman. Tuan, ada orang datang dari siang tadi nak jumpa dengan tuan. Iya. Kenapa, Ruby? Apa yang telah terjadi? Bolehkah saya menolong Ruby?
Tuan Remy. Saya telah 3 kali gagal dalam percintaan. Dan kali ini, Risman pula tidak setia. Sekarang, saya sanggup menjadi perempuan simpanan Tuan. Oh, Nob. Nob, ini tidak betul. Barangkali sengaja dilakukan oleh karena hati terlalu panas, kan? Tidak, Tuan Remy. Saya ikhlas. Ikhlas? Tidak menyusah macam dulu. Ruby, orang mengantuk di sorong bantal. I promise you, I'll make you the queen of my heart. Katakanlah kau cinta padaku. Aku cinta. Rima, saya mulai tak sabar. Kenapa, Rizman? Semenjak bos you pulang dari pelayar, tiap-tiap malam you keluar. Tengah malam you pergi, pagi you balik. Tengah malam pergi, pagi you balik. Kemana you pergi, Rima? Apa yang you buat? Rizman, bos saya itu seorang melayani. Dia banyak mempunyai perusahaan malam. Seperti nightclub, hotel, kasino dan banyak lagi. Dan saya sebagai sekretarinya, terpaksalah saya cek perusahaan itu tiap malam, Rizman. Tapi aku khawatir, Rizman. Khawatir pun menitik di tempat lain. Jangan sangka yang bukan-bukan, ya? Ai tetap kasih dan sayang pada you seorang saja. Man, you belum tidur lagi, darling? Malam ni you balik lebih lambat dari semalam.
I terlalu banyak kerja malam ni, darling. Maafkanlah I. Sudahlah, I tak berkawan dengan you lagi. Tak baiklah macam tu, darling. Sekarang mari kita cabut jari, ya. Yang ini kawan, yang ini tak mau kawan. Cabutlah. Aloh, sampai hati you tak mau kawan dengan I, darling. Kalau you tak mau kawan dengan I, matilah I, darling. Ling, maafkanlah I, ya. Ling. Sekarang biar I tukar pakaian dulu. Okey? Pergilah. Barang apa pula yang terlekat dekat sini ni? Man, tolong pindahkan barang ni, Man. Man, lekaslah, Man. Man, janganlah marah, sayang. Tolonglah pindahkan barang ni, Man. Nak pindah apa, Rima? Pindahkan hati you ke hati I. Dan hati I ke hati you. Come, my You ni bersiap-siap nak ke mana, Ruby? Nak ke mana lagi? Nak pergi kerja lah, Cik Abang. Buat apa Cik Adik nak pergi kerja? Cik Adik sekarang bukan manusia biasa. Dah menjadi manusia luar biasa. Tak lama lagi, Cik Adik akan menjadi wife Cik Abang. Kan lebih baik Cik Adik di rumah, jagakan makanan saya, pakaian saya, pergi shopping, tengok wayang. You sayang dekat saya tak, Ruby? Sayang. Bagus. Beginilah, Ruby. Mulai hari ini, you tak usah pergi kerja. Tapi tiap-tiap bulan, you akan terima gaji sebagaimana biasa. Oh, you are a wonderful man. Thank you.
cinta padamu, Ruby. Kalau macam ini, I tak sanggup, Rima. You marah, Aiman? Siapa yang tidak marah? Apa you nak biarkan hati tak malam peluk bantal hingga ke pagi, kah? Man, kalau boleh, I nak peluk you sampai I mati, Man. Tapi I ni businesswoman. Banyak hal yang I nak uruskan. I ni bukan makan gaji, Man. I meniaga. Meniaga? Rima, dulu you kata pada I you jadi sekretari. You jangan main-main dengan I, Rima. Begini, Risman. Syarikat perniagaan I ni syarikat haram. Kami seluduk barang dari luar negeri. Kalau polis dapat tahu, sudah tentu I kena jail. Kami bergerak secara rahsia, Risman. Sebab itulah segala perusahaannya dijalankan di sebelah malam. You marah I lagi, darling. Okey, darling. I pergi dulu, ya. Apa yang kendak, Mr. Bak? Kesihan. Kau kena jaga rumah kah? Ah, kasih kau balik pukul 3, 4. Kesihan. Macam mana kau tahu yang Rima balik pukul 4 pagi? Hei, kawan. Macam mana kita boleh tahu? Aku pun tak tahu. Yang macam mana aku boleh tahu? Sudahlah, Mustafa. Biarlah aku dengan fikiranku sendiri. Kau bodoh, Risma. Jangan jadi hamba perempuan. Mari keluar. Ikut aku. Kita pergi joli. Kita minum. Perempuan, kita main judi, ya? Hey, sebelum Rima pulang, kita pulanglah dulu. Aisyah, come on, Gringo. Ya tak, ya juga. Kenapa aku jadi bodoh begini? Tunggu aku tukar pakaian dulu. Best. Ustaz Bob, kenapa kau berhenti di sini? Cuba kau tengok tu. Kereta siapa tu? Rima. Apa dia buat di sini? Kalau kau mahu tahu apa dia buat di sini, kau naik pokok tu. Hey, Gringo. Kau nampak apa-apa? Aku nampak bilik cantik. Tapi tak ada orang.
Kejap lagi kau akan tengok wayang. Aku nampak orang tua sedang baring atas katil. Itu wayang. Hampir start. Ima. Siapa lelaki yang simpan kau, Rima? Dia tidak simpan Aiman. Tapi dia adalah kawan niaga Ai. Niaga, ya? Seludup barang-barang haram ke? Atau meniaga daging haram? Apa yang kau cakap, Niman? Aku tak mau jadi tokel lombong, tau, Rima? Lombong? Aku tak faham, Man. Sekarang aku bagi kau faham. Tokek itu aku. Lombong itu kau. Aku tak mau makan hasil lombong kau yang dikorek oleh orang lain. Putuskan hubungan kau dengan manusia itu. Kalau tidak, aku keluar dari rumah ini. Man, tunggu dulu, Risman. Risman! Baik. Sekarang diam, aku ceritakan segala-galanya. Berasal dari Sumatera Utara. 19 tahun dulu, aku telah jatuh cinta kepada seorang pemuda bernama Rozaimi. Hasil dari percintaan kami, aku telah mengandungkan Ruby. Apabila Rozaimi tahu yang aku telah mengandung, dia pun lari dari kampung. Sehingga hari ini, aku tak tahu di mana dia berada. Bila family aku tahu yang aku telah ternoda, mereka mengutuk aku. Seluruh kampung mengutuk aku, Risman. Aku telah diusir dari kampung dengan pertolongan 2-3 orang yang bersimpati dengan aku. Aku datang ke Malaysia dengan keadaan syarat mengandung. Tengku Zamanlah orangnya yang telah menolong aku hingga aku selamat melahirkan Ruby anakku. Sejak hari itulah, aku telah menjadi perempuan simpanan Tengku Zaman. Kalau begitu besar sekali pengorbanannya, mengapa kau tak kahwin dengan dia? Kami tak boleh kahwin, Risman. Sebab Tengku Zaman sudah beristri. Islam membenarkan kahwin pad. Ya, betul. Tengku Zaman dan istrinya berkahwin di kot. Dan kot tak mengizinkan kahwin lebih dari satu. Percayalah padaku, Mak. Sepanjang hayatku, aku tak pernah mempunyai seorang suami yang halal, Mak. Dan aku berharap
kaulah yang akan jadi suamiku yang halal. Bersabarlah dulu, Man. Engkau zaman tu dah tua dan mempunyai penyakit jantung. Tak lama lagi dia akan mati. Kalau dia mati, setidak-tidaknya separuh atau suku dari hartanya akan menjadi kepunyaan kita, Man. Putuskan hubungan kau dengan Tengku Zaman. Man, jangan jadi bodoh, Man. Rumah ini Tengku Zaman punya. Kakak dalam rumah ni Tengku Zaman yang belikan. Kereta di luar tu Tengku Zaman punya. Orang gaji di rumah ni Tengku Zaman yang bayar. Kalau aku putuskan perhubunganku dengan Tengku Zaman, dia mungkin mengusir kita, Man. Dan kita akan keluar sehelai sepinggang. Bagaimana kita nak hidup, Man? Kalau kau betul cinta padaku, pasir pun boleh kita makan. Jikalau kau tak mau putuskan hubungan kau dengan Tengku Zaman, selamat tinggal. Man, tunggu dulu, Man. Man, tunggu dulu, Man. Man, jangan tinggalkan aku, Man. Jangan tinggalkan aku, Man. Dengan mada kau. Jadi? Aku ingin mengambil kau kembali. Please, Ruby. Jangan lepas untuk aku, Risman. Ruby, begitu lekas kau lupa padaku? Keluar kau dari sini. Ruby, sampai ke hati kau buat padaku? Kau lah sampai hati buat padaku. Keluar! Kalau tidak, aku tembak kau. Baik, Ruby. Aku akan keluar. Sudah jadi, Risman. Dunia ini sudah tidak berarti lagi, Areti. Kau salah, Risman. Dunia ini sungguh cantik untuk hidup. Itu untukmu. Tapi untukku, kosong dan hampa. Aku ingin berkongsi hidup dengan kau, Risman. Idamanku telah lama. Mari pulang ke rumahku, Risman. Familiku akan gembira menerima kau. Mari. Mari, Risman. Baiklah.
Kalaulah begini, kau akan merosakkan dirimu sendiri, Rima. Putuskanlah saja berhubungan kau dengan Tengku Zaman. Putuskanlah saja, Rima. Putuskan saja. Putuskan. Jangan, Rima, jangan. Kalau tidak karena Tengku Zaman, takkanlah kau boleh hidup senang sampai begini. Rumah besar, kereta ada, semuanya lengkap. Kau fikir habis-habis, Rima. Kau fikir habis-habis. Kau fikir. Siapa kamu bertiga ni? Saya Mustaba. Mustaba? Mustaba kekasih Ruby? Itu dulu, makcik. Sekarang tak ada lagi. Maklumlah, orang tak sukakan saya. Sekarang Ruby nak bernikah pula dengan Mr. Jimmy. Ya, ya. Wow, seorang playboy, millionaire. Ruby. Ruby nak menikah dengan seorang millionaire? Oh, itulah yang ku harap-harapkan, Tabak. Tabak, pernahkah kau ternampak Risman di mana-mana? Ya. Malam ini malam pertunangan Risman dengan Ariati. Malam pertunangan? Ya, makcik. Putuskan hubungan makcik dengan Tengku Zaman sebelum terlambat. Sampai hati kau lupakan aku, Risman. Sampai hati. Apa yang harus ku buat sekarang? Oh God, please help me. Aku jadi bodoh kalau aku putuskan hubungan aku dengan Tengku Zaman. Tapi Risma lagi muda, lagi bernafsu. Oh God, please help me, God, please. Baru saya telefon Pak Cik Rima. Dah 7 hari saya telefon Pak Cik Rima. Kenapa Cik Rima tak jawab? Cik Rima pergi mana, sayang? Patik sakit, Engku. Sayang sakit apa? Nyawa sakit apa? Cik sakit apa? Engku, biarlah Patik berterus terang. Mulai pada hari ini, kita putuskan sajalah perhubungan kita, Engku. Sebab Patik telah berjumpa dengan lelaki pujaan Patik. Terima kasih di atas segala pertolongan Tengku. Selamat tinggal. Hadirin sekalian, malam ini resmilah sudah pertunangan anak saya, Haryati, dengan Risman. Malam ini, semua orang boleh bersuka-suka. Tapi ingat, jangan bergaduh-gaduh lagi. Pak Cik tak suka orang bergaduh-gaduh. Kalau tak bergaduh,
majlis ini boleh bersuka sampai besok pagi. Sudah berapa kali saya bilang, Asma, jangan ganggu orang punya pasal. Cobalah abang dengar tu. Asyik memekak lubang telinga aja. Ambil kapan? Sumpah. Tak nak. Bang, marilah bang. Kita pergi ke night club. Rumah ni bising lah bang. Asma, kalau kita pergi ke night club, kita kena keluar duit. Kan lebih baik you dengan I menari di sini. Dan music datang dari sana. Kan, Nani? Ah, ya tak ya juga. Kan, Nani? Zamat Risman. Marilah kita pulang. Tidak, aku tidak mengizinkan kau mengambil Risman daripada aku. Kau jangan campur dalam soal ini, Yati. Ini perkara aku dan Risman. Kau jangan campur, perempuan lacur. Siapa? Silakan masuk, Mak.
Mengapa keris itu, Mak? Mak telah membunuh Risman dan Aryati. Ruby, sebelum Mak dihukum sesudah ditangkap, Mak ingin melihat kau, Ruby. Mak ingin melihat kau bahagia. Ruby, di mana Jimmy? Bakal suami kau tu? Namanya Remy, Mak, bukan Jimmy. Oh. Ia pergi meeting. Sekejap lagi ia pulang. Ruby, boleh Mak pakai telefon kau sekejap? Boleh, Mak. Tu di sana. Hello. Oh, Mak Encik. Rata saya telefon Mak Encik, tapi tak dapat Mak Encik. Ali, kalau Tengku Zaman datang, katakan pada dia yang saya minta ampun dan maaf. Dah terlambat, Mak Encik. Baru setengah jam tadi, Mak Encik. Pak Engku telah meninggal dunia di rumah sakit, Mak Encik. Apa? I've killed him. I've killed him. Oh. Apa sangkut Pak Mak dengan Tengku Zaman? Dialah yang menanggung. Dia... Dialah Mak punya bos, Ruby. Dan sekarang, dia telah meninggal dunia. Ha, itu Mama Remy dah pulang. Mak, Mak, mari Ruby sembunyikan, Mak. Ruby nak surprise kabar Remy. Baiklah, Ruby. Ya. Come, Ruby, come. I've got good news for you. Sekarang Ruby pergi salinkan pakaian dan Abang telah membuat arrangement dengan Tuan Kadi. Malam ini kita boleh kahwin. Kahwin? Ya. Oh, Abang sungguh terima kasih. Mak Ruby tentu merasa gembira. Mak? Hmm, dia ada di sini, Bang. Tapi sebelum Abang melihat wajahnya, Abang mesti berjanji. Janji apa? Mak Ruby cantik tau. Banyak orang terpikat padanya. Dan Ruby tak mau Abang pula terpikat. Tidak, Ruby. Abang hanya cinta pada Ruby saja. Baiklah, Abang pergi berdiri di sana. Sana? Hmm. Silakan. Hmm. Kejap. Memperkenalkan Ibu Ruby, Cik Rima. Nanti, Rima, nanti. Ma! Ma! Kenapa Mak bunuh dia, Ma? Mak, kenapa Mak bunuh dia, Ma? Mak kejam. Jangan, Ruby, jangan. Tak mau kau kawin dengan orang itu, Ruby. Dialah Rosaini, bapak kau. Bapak? Ya Allah, apa yang telah terjadi? Rupanya selama ini aku bersekedudukan dengan bapakku sendiri. Bapakku telah menjadi kekasihku. Apa dunia ini akan kata padaku? Adakah kesalahan ini kesalahanku? Atau bapakku? Atau ibuku? Kasihan, Ruby.
kaulah yang akan menjawab kubur kau sendiri, nak. Buat aku, aku akan dihukum dan akan digantung mati. Huzaimi, bapak kau, telah pun terlepas dari siksaan dunia. Hanya kau saja, Rubi. Tidak ada sesiapa pun yang tahu rahsia ini. Rubi, anakku, kuserahkan kau kepada masa, nak. Masalah yang akan menentukan baik dan buruk kau. Halo, polis. Nama saya Rima Murni. Saya telah membunuh 3 orang. Dan sekarang saya berada di chalet Tuan Remy. Datanglah mengambil saya di sini.